Hai guys, welcome back with me Brenda. Jadi di video kali ini kita bakal pakai Aldos ya guys ya. Gue cukup emosi nih karena gue udah record 3 kali kampret. Jadi jangan now ya guys ya. Banyak orang yang udah gak mau pakai Aldos gitu karena di mereka, menurut mereka tuh udah gak meta Aldos ya guys. Tapi sebenarnya Aldos tuh masih bagus banget coy, karena ada cara baru untuk main Aldos ya guys ya. Jadi tanpa basa-basi, kita pilih hero nya dan langsung menuju ke gamenya. Let's go. Alright guys, jadi disini kita bakal melawan ada Grok, ada Akai, ada Leomord, dan ada Gusion. Mereka dapat Gusion, apa dapat Grok, soalnya kita second pick ya guys ya. Kampret, zaman sekarang tuh first pick tuh bakal dapat satu hero yang OP guys, sudah pasti coy. Emang kampret banget gitu ya guys ya. Oke, kita dari sini kita bakal main Aldos dan kita bakal bermain di line atas ya guys ya. Dan item awal yang mesti kalian beli adalah ini dulu guys. Item mana dulu guys? Beli 2 biji dulu. Dan yang berbeda ya guys ya, zaman sekarang Aldos tuh belinya sepatu Asis boy. Yoi. Jadi zaman sekarang guys ya, Aldos udah gak pakai sepatu armor. Karena kalau kalian inget zaman gua jadi global Aldos nomor 4 ya guys ya, itu Aldos tuh mainnya pakai sepatu armor guys. Cuma zaman sekarang kalau kalian main Aldos pakai sepatu armor, wah itu miskinnya miskin banget cok. Makanya gak recommended ya guys ya, kalau kalian tuh main Aldos tapi pakai sepatu armor gitu loh zaman sekarang. Wah kampret ini, dicicil tai kita. Aduh sakit banget cok. Woi. Wah gila sakit banget tai. Wah kampret. Masa gua kagak kuat tai lawan Moskov ini. Kampret loh. Diipus loh kita sama Moskov ya tai. Gak apa-apa guys, santai. Namanya Aldos, awal-awal tuh memang selalu begini guys ya. Udah pasti diperkosa gitu loh. Tapi it's okay guys, sudah biasa gitu ya guys ya. Ini paling Moskov ya, lagi ngambil buff boy. Santai aja, kita farming dulu ya guys ya. Farming dulu boy. Aduh, gak dapet stuck lagi, kampret. Udah, ambil yang ini dulu boy. Yang penting tuh minion harus dapet stuck ya guys ya. Tadi kita terlalu dipus nih sama Moskov ya nih, kampret. Aduh mati gua kampret. Aduh lu balik boy. Gila lu. Hampir aja gua mati guys ya. Oke cakep banget boy. Kasih tahu boy. Balik. Awas lu Nox. Aduh mati juga lu Nox kita guys. It's okay. Gila lu. Kita di atas nih ditekan banget ya. Musuh ini kayak takut banget loh sama gua loh. Ya iyalah guys ya, karena kita tuh mantan global Aldos boy. Oh, santai, kita farming dulu sampai level 4 ya guys ya. Kalau udah dapat sepatu Asis, wah ini kita udah pasti guys, udah kaya banget. Gua juga baru tahu ini tuh dari Leo Koce guys ya. Jadi dia tuh kasih tau gua cara permainan Aldos zaman now gitu loh. Awas yang dibawa, aduh rata semua dong, cocok. Ayo kita war, kita bantu coy. War. Oke dapat duit assist. Lihat tuh guys ya. Gampang banget coy dapat assist ya coy. What? Hey, dapat kill. Dan ini salah satu yang berbeda juga guys. Zaman sekarang nih guys ya. Kalau mau main Aldos itu tuh mesti ini guys. Rajin ikut war kayak gini gitu loh. Kalau kalian gak rajin ikut war, wah itu rugi banget zaman sekarang ya guys ya. Jadi dulu tuh kalau kita main Aldos, kerja kita cuma farming sampai goblok farming terus. Tapi kalau zaman sekarang main Aldos mesti banyak war guys. Kalau nggak war, aduh rugi tai. Oke, kita ambil tengahnya dulu guys, karena kalau ke bawah kejauhan nih. Oke, kita ke bawah ya guys sekarang ya guys ya. Ke bawah. Ini apaan sih Groknya tai? Udahlah, ngapain ikutin gua tai? Wah gila lo, HP gue penuh diikutin terus sama Grok. Udah sinting itu Groknya lo, sumpah ya guys ya. Santai. Gue gak bakal mati. Santai ya boy. Wah gila, kita mau di-press guys. Santai. Farming terus ya guys ya, farming terus boy. Dan pokoknya inget guys, zaman sekarang pokoknya kalau teman kita ada yang war guys, apalagi musuhnya udah ada yang mau mati sama teman kita, langsung pencet ulti guys. Supaya apa? Supaya kita dapat duit assist ya guys ya. Itu dia yang paling penting zaman sekarang boy. Santai. Biarin dulu Leomord ya. Biarin aja. Kita farming dulu boy. Santai aja boy. Nanti gua bantai aja boy. Nih tengah udah ada yang mau mati. Nah gini guys ya, mesti rajin lihat map boy, supaya kalian tuh jago kayak gua gitu ya guys ya. Ini musuhnya ada yang mau mati gak? Aduh malah teman kita yang mati guys. Gak apa-apa santai, teman kita mati it's okay guys, it's okay. Yang penting jangan sampai kita yang mati guys ya. Karena kita adalah apa? Harapan bangsa boy. Kalian tahu sendiri lah ya guys ya, kalau kita udah main Aldos kita harus menang guys. Wajib win gitu loh. Ini sabar musuhnya gak ada yang sekarat ya guys ya. Kalau musuhnya gak ada yang sekarat, jangan pakai ulti guys. Rugi cok. Ini Akainya dapet nih. Pantai boy. Ah!
Kok bukan gua lagi sih yang dapet kampret ini guys ya? Waduh, mampus gua. Aduh mampus dong gua. Aduh untung ya gak mampus lagi. Udah balik guys. Gila lo. Hampir mati gua ya guys ya. Bukannya nge-kill malah hampir mati lo tai. Oh tapi kita, kalian lihat ya guys, assist gua udah 4 coy. Otomatis walaupun kita dalam posisi ketekan ya guys, gua tetap kaya coy. Tetap kaya ya guys ya. Padahal harusnya biasanya kalau Aldous dalam posisi ketekan guys, waduh itu miskinnya tuh minta ampun coy. Makanya orang tuh lama-lama tuh males gitu loh main Aldous ya guys ya. Tapi kalau dengan pakai sepatu assist ini tuh solusi dari kemiskinan Aldous guys. Ini tuh solusi banget asli. Tenang aja guys, kita sekarang udah jadi Athena Shield. Kalau udah jadi Athena Shield tuh udah banyak banget Aldous kita. Santai aja boy. Awas guys, musuhnya datengin kita guys. Balik dulu guys. Wih musuhnya nih kampret nih, mau ngebokong gua nih tai kucing. Ayo Moskov ya boy. Aduh gak ada yang ngincer Moskov lagi kampret lah. Gua bunuh. Oke. Gila GGWP guys, kita punya Aldous ya guys ya, santai. Dan inget guys, kalau tower ya guys ya, kalian mesti dapet guys. Kalau gak dapet, kalian gak dapet stack 10 coy. Itu yang paling penting soalnya cuy. Aduh kampret, mereka berhasil kabur. Udah, kalau pada berhasil kabur kita balik dulu boy. Karena apa guys, karena kita udah kaya banget. Kalian lihat aja ya guys ya, di menit 6 ini stack gua nih udah gede banget. Gila cuy. Jadi gini ya guys ya, cara main Aldous yang terbaru ya guys ya. Ingat guys, pakai sepatu assist dan rajin-rajin lihat map guys. Kalau udah rajin lihat map itu udah kalian tuh udah pasti ini lah guys, udah pasti menang lah guys, tenang aja boy. Ayo bantai. Ini lagi. Mau gua bantai juga lu. Gua pecahin pala lu. Sini, Kroger, kita bunuh. Aduh tai, gua enggak punya mana anjir. Udah, balik dulu, cok. Gua langsung ulti, santai. Leomord sekarat! Naga Leomord! Aduh, lezat banget, tai! Gua bunuh lu, goblok! Killing spree! Tuh, guys, Aldous tuh gimana ya, guys, ya? Masih bagus banget. Dan ini tuh masih layak banget buat kalian pakai, guys, ya? Justru kalau ada orang yang bilang Aldous tuh udah gak bisa dipakai lagi karena dia belum tahu caranya guys ya. Ini tuh benar-benar cara terbaru. Tai. Awas. Gua gak mau mati. Wah tai kucing nih Aka ini asli nih. Pakai acara ngincer gua loh si tai asli ya guys ya. Tuh kalian lihat guys. Jadi walaupun kita sebagai seorang fighter, tapi assist kita itu guys paling tinggi. Otomatis kita kaya raya karena kita pakai sepatu assist boy. Dah farming lagi boy. Kalo stack kita udah setinggi nih guys ya, ini tuh mau farming gimana ya tuh cepetnya minta ampun cok. Udah terlalu good enak ya guys ya. Stack kita aja sekarang udah 145. Udah kaya banget kita lah, udah kaya ting coy. Mantep banget ini. Oh lagi pada war. Aduh awas, gak bisa bantu. Santai boy. Santai. Oke kita incer Leomordnya boy. Let's go Leomord. Lezatnya. Sini lu. Lezat banget sumpah lu. Sini Akai. Ini satu lagi. Mau mati juga lu. Aduh ampun. Sini lu. Gua patahin lu semua lu. Sini lu. Sini lu. Apa lu? Gua bantai juga lu. Sini lu. Gua pecahin pala lu. Aduh temen gua kenapa mati semua cok. Waduh mampus nih temen gua mati semua. Aduh kelok gua cocok. Aduh matilah gua anjir. Aduh kelok. Aduh kampret lo. Stunnya banyak banget tai ini musuhnya ini. Aduh mau pecah pala gua nih. Aduh awas, aduh kufra, aduh bola bekel. Apa sih fungsi lu tai? Aduh sumpah gua benci banget sama hero bola bekel. Itu hero kayak gak ada fungsinya tai. Wah gila, itu hero bola bekel kagak jelas banget anjir. Kacau parah men. Ini masa kalah sih? Wah gila Gusionnya duitnya 8.000 cok. Kok kalah ya? Wah gawat, gua harapan bangsa guys. Gua harapan bangsa kalau udah kayak gini ya. Santai. Aduh keculik cok kalau kayak gitu mah. Awas hati-hati. Santai. Gua datang. Bantai. Bantai boy. Bantai lah. Aduh mampus lah inilah. Aduh tai. Masa kalah ini cocok.
turret is under attack. Ayolah, guys, defend guys. Aduh. Aduh, pusing banget pala gua, tai. Defend coy, defend. Please defend coy. Aduh, karinya mati mulu, tai lah. Aduh, pusing gua, anjir, anjir. Aduh, guys, guys. Aduh, kalah coy. Gak ada fungsinya, tai, kari gua sama bola bekel. Aduh, guys, kalah, guys. Aduh guys, bola bekel gak ada guna, kari gak ada guna. Aduh, udah lah, mati aja lah, sumpah lah. Aduh, capek gua sih lah guys, guys. Udah lah guys, gak kuat guys. Oke lah guys, jadi segitu aja videonya. Jadi video kali ini kita masih dapat MVP. Tapi memang Aldous tuh masih bisa dipakai guys. Cuma temennya harus yang berguna ya guys. Gak boleh kayak kari sama bola bekel guys. Itu aduh kacau parah ya guys ya. Kalau kayak gini mah cuma jadi makanan doang cok. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Thank you buat teman-teman semua yang nonton. I love you semuanya. Bye bye.